Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Cikukulu Sukabumi, dua orang dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan melibatkan Suzuki Aerio yang datang dari arah Cibadak menuju kota Sukabumi. Setibanya di lokasi, sopir mengantuk dan menabrak motor Yamaha Jupiter Z1, seorang saksi, Rina berusia 38 tahun, mengatakan, sekitar pukul 8.30 WIB, sebuah mobil sudah menabrak rumah orang tuanya. Kejadiannya itu mobil merah, tiba-tiba menabrak rumah orang tua saya. Posisinya dari depan kena nabraknya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!